semuanya antri, semuanya tertib. Jaga jarak semuanya. Ayo. Semua jaga jarak. Ini kursinya sudah dikasih tanda lagi. Ayo semuanya pakai jarak. Yang di bawah 1 meter segera minggir. Ya. Semuanya ngantri. Satpamnya mana satpamnya? Pak, yang sini dikontrol terus, Pak. Jadi saya datang karena kemarin terjadi situasi nggak bagus. Ya. Jadi Anda harus patroli, kalau perlu tempat duduk ini dikasih, Pak. Sehingga kawan-kawan ini, customer ini yang mau nunggu, kursi Anda nggak cukup, dikasih tempat duduknya. Kalau nggak, nanti ngantri semua. Dan sekarang siapa yang mau disuruh? Kursi-kursi, Pak. Kalau nggak, dikasih tempat-tempat, dikasih silang-silang, agar mereka kemudian tidak terlalu mepet. Ya, jangan sampai terjadi gerombolan-gerombolan, ya. Semua diurutkan saja, Mas. Kalau yang di sini dipakai untuk apa ini? Ini ada, misalnya ada dua penerbangan. Nanti di satu yang mau berangkat atau balik ke Malaysia, 3 jam, 2 jam langsung. Ini ada izinnya ya? Yang dari maskapai. Dari maskapainya? Ya. Nah, kalau perlu ditambahin aja. Jadi di mana ada di Malaysia? Itu yang berdiri-berdiri itu bahaya. Siap. Semua harus dalam antrian. Siap. Kalau bisa dikasih kursi. Siap. Tapi kalau tidak bisa dikasih tanda. Siap. Maka mereka tidak boleh seperti itu. Nah, itu kan ngumpul lagi. Siap. Nah, itu nggak boleh. Siap. Dan itu tidak boleh dibiarkan. Siap. Kalau dibiarkan nanti kondisinya ini menjadi tempat yang nanti berbahaya. Siap. Monggo, sekarang diatur. Siapa perintahkan langsung aksi. Siap. Ya. Saya datang ini karena kemarin saya dikirimi video di sini semuanya ngantrinya aura-aura. Siap. Nggak bisa ya Pak, nggak boleh. Siap. Jadi jangan sampai bandara gagal. Siap. Karena kita udah latihan dari kemarin. Siap. Ya. Nah sekarang sekarang langsung diatur itu nggak boleh tertipkan. Semua baris. Kalau perlu minta tolong Pak Polisi Pak. Siap. Dari TNI Polri. Kalau perlu modelnya gaya militer Pak. Siap. Ini barisnya gini, kamu tertip ya. Kalau nggak tertip pulang. Siap. Ya. Kami sudah membagi 3 zona antrian, yaitu untuk mengakomodir maksimal 3 flight bersamaan. Nah, namun memang ada yang seperti Sriwijaya ini, pesawatnya nanti sore, tapi sudah datang ini yang mungkin jadi evaluasi kami, mungkin akan mengkanter di pintu masuk, supaya tidak masuk dulu ke antrian, karena ini terbatas seatnya, karena memang tidak disetting untuk ini. Jadi Pak kami evaluasi. Coba evaluasi aja di sana. Kalau nanti itu posisi seatnya kurang, pinjemin dulu aja. Toh nanti di sini juga nggak akan penuh, Pak. Tadi sudah kita tarik dari salah satu tenan anak perusahaan yang sudah kita. Nah, boleh. Tarik. Yang kosong-kosong ya. Baik, yang kosong-kosong taruh aja semuanya. Pokoknya semua kalau perlu wajibkan duduk aja. Ben maksudnya orang kok yang obat. Nah, kalau nanti Anda nggak sanggup kasih kursi, di kotaki aja suruh duduk. Iya. Jadi di kotaki, kamu duduknya di sana, lah gitu aja. Sehingga mereka tidak bisa bergeser. Terus nggak usah geser-geser, sesuai panggilan. Nah, jadi begitu dipanggil boleh diisi, begitu dipanggil boleh diisi. Ya. Nanti monggo modelnya apakah pakai nomor antri, atau pakai urutan nomor tiket, atau pakai nama terserah. Itu saya kira nggak sulit, ya. Boleh jaga jarak. Ayo jaga jarak. Juga di luar jaraknya harus 1,5 meter, oke ya? Siap Pak. Ya, nggak usah disuruh, begitu terlalu dekat Anda minggir. Oke? Ya, ya, ikuti ya aturannya ya. Ya, kalau enggak nanti Anda dipulangkan dari sini, enggak boleh di sini. Ya, oke? Iya, Pak. Ya.